Idul Fitri memberikan banyak berkah bagi banyak orang dan tidak hanya pedagang kulit ketupat namun juga bagi para pedagang daging dadakan. Dan kira-kira berapa ya keuntungan yang mereka dapatkan? Penasaran seperti apa? Dan berikut liputannya untuk Anda. Idul Fitri, tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi panganan ketupat. Maka tak heran, Hari Raya Idul Fitri menjadi berkah tersendiri bagi penjual kulit ketupat. Bayangkan saja, dalam 3 hari pedagang kulit ketupat bisa meraup untung hingga 1,5 juta rupiah. Lumayan juga lah gitu bang, lumayan juga. Ya omsetlah mencapai untuk yang 3 hari mencapai ada yang 1 juta setengah tuh lah. Paling minim 1 juta setengah ya, untuk 3 hari. Harganya kisaran sekitar 8.000 untuk per 10 ataupun 10.000 nyampe 10 biji itu ya. Tidak hanya pedagang kulit ketupat, momen Idul Fitri juga dimanfaatkan pedagang daging dadakan untuk mengais rezeki. Deden misalnya, dalam satu hari ia bisa menjual 2 ekor sapi dan 4 ekor kerbau dengan keuntungan mencapai ratusan juta rupiah. Yang pertama hobi juga, ramenya juga kita bisa enak gitu, feelnya masuk. Yang kedua ya untung lah. Warga yang ingin membeli daging sapi di tempat Deden tak perlu ragu sebab daging yang ia jajakan masih segar. Tim Liputan iNews TV memberitakan.